Angkat ke ruang tengah. Baik. Pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani, yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Dengkulnya mulus banget. Tidak seperti dengkulnya si Sanem. Sudah jelek, banyak belangnya. Hidungnya, aduh Popo, aduh Biong. Bangir banget. Tidak seperti hidung si Sanem. Sudah pesek, pilek terus. Aduh, Jan, tenan. Aduh. Laki tua yang memakai baju serba hitam itu adalah salah seorang tukang sapu yang ada di Istana Bojanegara, di mana saat ini ia sedang menunggu kepulangan anaknya yang bernama Gembil. Saat itu hari sudah siang, namun si Gembil belum pulang juga dari ngeluyurnya. Hi, Gembilnya mana? Oh iya, Tene. Orang tua kerja kok tidak mau bantu? Anak itu angin-anginan, Den. Kalau anginnya itu lagi baik, wah. Daun kering sekian banyak itu dari sini sampai di Balai Pasamuan sana, bersih dia sapu. Tapi kalau anginnya lagi linglung, wah, selembar daun itu pun gak mau nyentuh. Itu Gembil itu. Iya, dugal banget itu. Iya, Den. Mari, Ki. Mari. Waduh, setan banget. Weh. Oh,
Bapak, aduh, turun. Setan, turun. Ayo. Aduh. Iya, Bapak. Iya. Berani-beraninya kamu, heh, ngintip ke putren. Setan kamu itu. Turun. Aduh, ayo. Iya, Pak. Tahu hukumannya kamu. Setan. Bapak, Pak. Turun. Pak, saya turun. Iya. Ada, Bapak. Berani-beraninya kamu ngintip kaputren, ha? Aku enggak ngintip, apa? Enggak ngintip? Masih mungkir kamu. Sudah jelas nongkrong di atas pohon begitu kok. Aku sedang cari anak burung. Anak burung? Uh-uh. Anak burung yang pakai konde, iya. Setan aduh, kamu. Papa, iya, Pak. Aduh, ampun, Pak. Papa. Waduh. Pak, ampun. Biar aku. Itu dia, pendekar yang telah mengalahkan aku. Ampun Dewa, tampan sekali dia Yuna Dewi. Tunggu dulu. Apa salahku tiba-tiba kalian menyerang aku? Pertama, kamu pernah mengalahkan aku. Kedua, kamu telah lancang memasuki wilayahku tanpa izin. Dan yang ketiga, terus terang kamu betul-betul tampan. Dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Daerah ini masih dalam kawasan Malwapati. Dan penguasanya adalah Sang Prabu. Aku minta kalian minggirlah. Lancang! Prabu Angling Dharma akhirnya terbaring pingsan tak berdaya dengan jaring melilit kencang di tubuhnya. Saat itu Sang Raja Malwapati tidak akan langsung dijadikan santapan oleh para manusia serigala, sebab dia lebih dulu akan dijadikan pengantin bagi siluman-siluman cantik tersebut. Jangan dulu. Biarkan pengaruh racun cundrik bersik itu hilang. Lebih baik kita bersantap dulu adik Ante. Aku sudah tidak sabar. Orang seperti dia pasti hangat di tempat tidur. Mari. Thank you.
Yai Dewi. Dewi Kenanga saat itu meminta adiknya Kenanga dan Cempaka akan bersabar sebentar lagi. Pria tampan di hadapan mereka haruslah diberi ramuan akar pasak kayu wulung terlebih dahulu, biar dia perkasa seperti banteng kedaton. Rencananya Raja Mawapati itu akan digilir, dan para siluman itu sepakat akan mendahulukan yang lebih muda di antara mereka, sebagai yang pertama yang mencoba. Yai Dewi, lihat, ini potongan hati yang aku berikan pada burung gagak jelek tadi. Kenapa bisa ada di sini? Pasti perbuatan lelaki itu. Bagus, berarti dia sudah tahu kita. Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi Budi yang manis? Tidak, kurang aja. Mangsa, untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Jangan jumawa kamu anak muda. Tunggu balasanku. Lawan mereka Yai Kantil, Yai Cempaka. Kamu seekor belibis. Jambulmu.
menyebalkan. Kita harus bertapa lagi untuk bisa menerupa sebagai gadis cantik. Dia benar-benar pendekar yang linui, Bunda Dewi. Kalau kita tidak segera bertapa, maka kemungkinan kita tidak bisa lagi merubah wujud kita. Sudah berapa lama saya berada di sini? Tak terasa, sudah satu purnama lamanya Nila Saroya berada di Padepokan Sugaluh, dan saat itu dia ingin sekali pergi meninggalkan padepokan tersebut untuk membalaskan dendamnya kepada Sudamani. Namun sayang, Resi Mahasyura mengetahui kekuatan Nila Saroya belumlah siap, dia pasti akan kembali kalah jika kembali bertarung dengan lelaki yang pernah melecehkannya. Sudamani. Dia harus dibunuh. Tentu dia seorang pendekar mumpuni. Kalau mendengar cerita dari Nini, dia mampu melibas 12 orang saudara seperguruan Nini. Memang. Sebaiknya Nini harus menambah ilmu untuk bisa membalas dendam Nini kepada manusia jahat itu. Dan Prabu Angling Dharma meminta saya untuk mengajarkan sedikit ilmu yang saya miliki. Prabu Angling Dharma? Ya, dia yang menolong dan membawa Nini kemari. Prabu Angling Dharma itu adalah murid pertama dari Padepokan Sugalu. Tapi semua terserah kepada Nini. Kenapa Tuan memandangi saya seperti itu? Bolehkan. Kalau saya bicara sejujurnya kepada Nini. Salahkah kalau saya mencintaimu? Bagaimana dengan istri Tuan? Sintawati tetap istriku yang akan mendampingimu. Setiap wanita pasti akan terluka hatinya kalau dimadu. Tidak. Kalau aku mampu membagi cinta itu dengan adil, akan kupenuhi cawan cinta Sintawati dan juga cawan cintamu dengan isi yang sama. Bukankah Arjuna juga mampu membagi cintanya dengan sejumlah istri-istrinya? Saya akan ajarkan semua ilmu yang saya miliki kepadamu. Benar-benar mencintaimu. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa diri saya sebagai Kamajaya. Dan setiap saya melihatmu, yang saya lihat adalah Kamarati. Maukah Nini memberi keturunan laki-laki untuk saya? Seorang anak yang saya dambakan yang akan mewarisi padepokan ini. Yeah!
Kakang benar-benar hebat. Semua jurus yang saya ajarkan dengan cepat Kakang serap. Saya ingin cepat belajar ilmu dasendria dari guru. Dari mana kau tahu ilmu itu? Dari Tuan Pendekar Kelana. Saya melihat sendiri kehebatan ilmu itu. Tidak gampang untuk mempelajari ilmu dewa itu, Suliwa. Dia sangat membutuhkan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Di samping kekuatan tenaga yang sangat terlatih, baik tenaga luar maupun tenaga dalamnya. Nini Galung Parwati berjanji akan mengajar saya, Guru. Liwa. Berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Guru, tolonglah saya. Temui saya di pinggir Sungai Batu. Ada yang sangat penting. Saya segera ke sana, Gusti Prabu. Nini, tunggu di sini dulu. Saya mau ke sungai. Siluman Serigala telah mengutuk saya, Guru. Gusti Prabu, saya tidak mau nyawa saya terkurung terus dalam wadah belibis ini. Bagaimana caranya? Untuk menangkal telus sihir manusia Serigala memang agak sulit dilakukan karena hampir seluruh pendekar di Tanah Jawa mengetahui betapa hebatnya ilmu sihir mereka. Dan sambil berjalan mendekat yang lalu duduk di atas batu, Resi Mahasyura menjelaskan jika Prabu Angling Dharma bisa saja lepas raga bila ingin keluar dari wadah burung belibis yang membelenggunya. Dengan aji lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Iya, saya masih ingat mantranya. Cuma mungkin tidak bisa terlalu lama. Gusti harus segera masuk kembali ke dalam wadah Gusti. Seberapa lama? Sebatas orang mati suri, Gusti. Terima kasih, Guru. Gusti Prabu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang mungkin harus Gusti ketahui. Apa itu, Guru? Saya akan mengawini Nini Saroya, Gusti. Mungkin dalam waktu dekat ini. Itu masalah, Guru. Yang penting Guru bisa mengatasi Nini Dewi Sintawati. Oh. Terima kasih, Gusti.
Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Memang. Siapa namamu? Gembil. Gembil? Kamu kok cari nama jelek begitu? Lucu. Mbok ya kalau orangnya sudah jelek, cari nama yang bagus. Cari siapa? Kaget aku. Jangan suka terkaget-kaget. Orang yang kagetan itu kesannya tolol. Pinter ngomong orang ini. Blibis kok orang. Oh, iya. Kamu mau jadi sahabat saya? Tergantung. Kalau kamu tidak menyusahkan saya, boleh. Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wis, daripada gegeran. Tapi jangan berak ya. Anak itu makin lama makin kurang ajar, tidak tahu tata krama. Dia sudah berani ngintip Taman Kaputren. Itu kan sudah kebangetan toh, Nyai. Ya nasihati saja baik-baik. Ki, anak kita kan memang agak kurang genap. Ya kita harus maklum. Aduh, Bil. Nah, kamu kok sudah pulang, Bil? Hah? Lah, sawahnya kalau diserbu sama burung-burung, gelatik, emprit, terkuku, bagaimana? Hah? Dari pagi enggak ada burung kok, Po. Kenalkan, ini bopoku. Ayo cium. Enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, Po. Enggak galak kok ya. Ini biungku, tapi biung takut. Cium tangan saja ya. Jangan, Le, jangan. Sekarang aku mau kasih lihat kamarku ya. Tapi janji lo, jangan berak, ya. Kok semakin parah toh, Ki? Wong Blibis diajak ngomong. Mbok sampean usaha toh cari dukun. Dia memang putri yang paling cantik yang pernah aku lihat. Memangnya kamu pernah melihat putri lain selain putri raja sini? Belum sih. Tapi pokoknya dia memang cantik sekali. Kalau kamu mau lihat, besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam Taman Sari. Di mana? Ya, di Taman Sari, toh. Nah, kan aku setiap pagi tugasku menjaga sawah. Nah, sebelumnya aku membantu Bopo menyapu halaman taman. Besok ya. Katanya ke Taman Sari. Mana Taman Sarinya, Bil? Ya di balik tembok ini. Kamu mau lihat? Bil.
Wong cuma ngasih tahu dia kok. Sana. Pangeran Somantri itu gagah sekali loh Gusti Dewi. Tinggi besar dan suaranya berwibawa. Baunya juga wangi Gusti. Tapi matanya aku tidak suka. Mata seperti dia cenderung tukmis. Mata keranjang. Ah masa. Kurang ajar burung itu. Usir dia Mbok. Indi, Sendika Gusti. Makan saya, Gusti Putri. Saya tidak sengaja. Burung apa itu, Mbok? Dia bisa bicara seperti kita. Tangkap dia, Mbok. Aku ingin memilikinya. Baik, Gusti. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Dewi Sekarwangi memang sangat cantik, kini Prabu Angling Dharma ingin selalu berada dekat di sampingnya dengan menjadi seorang abdi istana. Namun Si Gembil melarang, karena Si Gembil tidak ingin berpisah dengan burung kesayangannya, walau Prabu Angling Dharma sendiri berjanji akan sesekali kembali pulang. Si Gembil itu benar-benar goblok. Dia mau capek-capek kerja. Padahal di bawah pohon ini, ada harta karun yang mahal harganya. Itu kekurangannya manusia. Dia tidak melihat yang tersembunyi. Karena matanya sering untuk melihat yang jorok-jorok. Kamu ingin kaya, Bill? Hah? Siapa orang goblok yang gak mau kaya? Kalau kamu ingin kaya, aku mau menunjukkan harta karun yang terpendam di halaman rumahmu. Tapi kamu harus menyerahkan aku pada Tuan Putri. Kamu lihat di mana burung aneh seperti itu? Mungkin cuma angan-anganmu saja, Scar. Duli Ayahanda, sungguh Ananda melihatnya sendiri. Tapi bagaimana bisa menangkap binatang liar seperti itu? Apalagi belibis. Punya sayap, bisa terbang kemana saja dia suka. Ayahanda kan bisa membuat sayembara untuk mendapatkannya. Besok. Woro-woro Tito, barang siapa yang bisa menangkap burung belibis putih berjambul yang pandai bicara, maka Baginda Prabu akan menganugerahkan hadiah besar bagi pemilik belibis yang dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk menyembunyikannya akan dikenakan hukuman seberat-beratnya. Ada apa, Mbil? Bunyinya sudah dekat. Ayo, Bill, cepat kita ke istana. Si Blibis itu dibawa.
kita akan dapat hadiah. Ayo cepet ambil. Nanti dulu toh, Po. Aku baru nemu ini. Aduh, ayo toh cepet. Si blibis itu dibawa, dipegangi. Ki, ada apa sih? Aduh, kamu gak tahu. Nanti kita ke istana dapat hadiah. Hadiah? Iya. Kita jadi orang kaya, Ki. Loh, anakmu malah tidur. Iya, anak sampai yang bareng gitu. Kenapa sih, Le? Gemil. Waduh, begini kok. Dicari orang tua kok malah. Malah kelenger, Nyi. Gimana sih? Peti itu ada apanya? Apa ada ularnya apa, Nyi? Jangan-jangan ada hantunya. Nyi, hati-hati. Saya mau tahu apa isinya itu. Hati-hati. Hati-hati. Oh, capek lu. Sama hantu saja kok takut. Kalau sampai ketahuan kita menyimpan ini, blibis ini, bahaya. Kamu bisa dihukum mati. Mau dihukum mati? Digantung. Iya. Sudah, tidak apa-apa, Bil. Aku pasti sering main kemari. Kalau kamu kangen, kamu tenang saja, Bil. Tidak mungkin. Jangan gigit. Kalau kamu sudah dekat sama putri yang cantiknya seperti bidadari itu, kamu pasti lupa daratan, lupa sama aku. Daripada kamu digantung, ayo, ayo, ayo. Betul, kata Bibis itu. Udah diem, jangan nangis. Di sini-sini, udah gede ya. Mewek. Hadapkan dia. Suruh masuk. Silakan, Ki. Ayo, Bil. Gusti Prabu sesembahan hamba, hamba mau menyerahkan blibis putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Hamba tidak mengharapkan hadiah, Gusti. Cuma hamba mohon, setidak-tidaknya sebulan sekali, hamba boleh bertemu dengan si Putih. Hamba sedih berpisah dengan dia. Cengeng. Jangan nangis. Kamu kalau nangis jelek, Mil. Bolehkan dia bertemu dengan si Jambul sebulan sekali? Kau boleh ketemu si Jambul sebulan sekali? Kamu bilang, kamu sahabat Angling Dharma. Kenapa kamu sampai kemari?
Di sana, si Belibis mulai menceritakan tentang kisah Prabu Angling Dharma yang tak lain adalah dirinya sendiri, yang sedang berkelana sehabis ditinggal mati oleh permaisurinya. Hal itu pun membuat Dewi Sekarwangi menjadi penasaran dengan menanyakan yang kenapa Prabu Angling Dharma tidak segera menikah lagi, yang padahal di Mawapati tentu saja banyak wanita cantik. Mungkin beliau sedang mencari seorang putri yang benar-benar cocok dengan hati nuraninya. Sayang Gusti Prabu belum melihat Tuan Putri. Kalau sudah, wow. Kenapa kalau sudah melihat? Beliau pasti naksir. Tuan Putri jangan marah ya. Terus terang, Tuan Putri sangat cantik. Kau benar-benar menyenangkan aku, Putih. Terkadang hampir terlintas dalam pikiran saya untuk bunuh diri. Sejak mengawini Nila Saroya, hampir tidak pernah Kakang Mahasyura mendatangi saya. Saya merasa benar-benar dilecehkan oleh Kakang Empu. Saya kira tidak perlu Nyai Dewi sampai melakukan perbuatan itu. Saya yakin suatu saat guru pasti akan menyadari kekeliruannya. Saya sudah tidak tahan, Gramia. Apalagi semenjak Saroya hamil, saya menjadi sampah yang tidak ada harganya sama sekali. Sabar, Nyai. Kata orang-orang tua, sangat tidak bijak melawan suami yang sedang kasmaran. Lebih baik tunggu sampai pikiran guru menjadi jernih kembali. Sebaiknya Nini tidak usah ikut latihan. Saya takut kandungan Nini akan keguguran. Terus terang, dari Ninilah saya mengharapkan anak laki-laki yang begitu saya dambakan. Kakang tega, orang yang membantai seluruh saudara seperguruan saya masih malang melintang. Saya akan balaskan sakit hatimu. Bukankah sekarang ini penderitaanmu adalah penderitaan saya juga? Setiap dekat dengan kakang, saya selalu takut kemesraan ini akan berlalu. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang madu. Nila, saya tidak pernah membedakan antara istri pertama atau madu. Apakah selama ini saya pernah memperlakukan Nini sebagai madu? Atau Nini menginginkan sebagai istri pertama? Saya hanya menginginkan masa depan yang lebih jelas. Karena hanya kakanglah orang yang saya cintai dan saya dambakan. Kata-kata seperti itulah yang tidak pernah saya dengar dari mulut Sintawati. Mulai sekarang Nini akan mendapatkan apa yang Nini inginkan. Let's go.
Siliwa ternyata telah mampu melakukan ilmu dasar sendiri. Benar-benar anak ajaib. Luar biasa. Kakang Suliwa sudah bisa melakukan bagian dari ilmu Dasendriya dengan baik. Di negeri Bojanegara, hari itu ada seorang wanita desa yang sedang meminta pertolongan dengan nada sedih kepada raja, karena dia merasa sangat bingung kini suaminya ada dua dengan wajah yang sama. Wajah dan tubuh mereka benar-benar sangat mirip, dan juga sama-sama mengaku sebagai suami dari wanita desa tersebut, hingga tak tahu mana yang asli dan palsu. Dia palsu. Sejak kapan suamimu tiba-tiba jadi dua begini? Ayolah, Kang. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Tapi ini sudah sore, Suri. Tidak baik sore-sore begini keluyuran ke hutan. Yang biasa keluyuran sandekala begini, itu para demit, jin, perimar kayangan. Walah, Kakang. Untuk calon anakmu ini loh. Apa Kakang tega kalau nanti anak kita suka ngiler? Ya sudah, saya cari. Wong ngidam kok yang aneh-aneh saja, minta sarang tawon. Mana sudah sore lagi. Siapa itu? Kang Wajan? Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini? Sarang tawon kan hal yang sepele. Enak. Apa-apa sih, Kang? Masih sore kok. Ya, hitung-hitung upahnya toh, Nyai. Sampean kok bawa pandan sih, Kang? Sarang tawonnya di pohon pandan. Suri. Untung Pak Bu masih punya. Suri. Suri. Buka pintunya. Suri. Kamu di mana toh? Kamu kenapa, Suri? Siapa kamu? Kamu siapa? Aku Wajan, suami Suri. Bohong. Kamu yang bohong. Wajan. Kang.
Paduka kepada kami. Hamba yakin hanyalah kebenaran yang akan kami terima. Gusti Dewi, minta sediakan kendi. Suruh kedua lelaki itu masuk ke dalamnya. Yang bisa, dialah yang palsu. Ayo cepat. Pintar kamu. Prabu, hamba tahu siapa suami ibu itu yang asli. Sekarwangi, ini masalah keadilan. Kamu jangan main-main. Hamba minta disediakan kendi. Ambilkan kendi. Siapa di antara kalian yang bisa masuk ke dalam kendi ini? Dialah suami yang asli. Ayo, mulai kamu. Silakan masuk ke dalam kendi. Hamba tidak sanggup, Gusti. Tapi sungguh, hamba suami Suri. Hamba menikahinya 6 bulan yang lalu, Gusti. Hamba sanggup, Gusti. Palsu, Romo Prabu. Dia genderuwo yang menyamar sebagai suami ibu itu. Kamu cerdas sekali, anakku. Hebat. Bukan saya, Romo Prabu. Tapi si Putih yang membisiki saya. Oh. Genderuwo busuk ini harus dihukum. Dan... Tenang saja, Gusti Dewi. Hamba akan membantu. Hahaha.
Bangun, Suri. 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 Genderuwo itu sudah tewas, Gusti Dewi. Genderuwo yang menyaruh itu sudah mati. Ini merupakan pelajaran bagi kaum perempuan untuk mengenali suaminya sendiri dengan teliti. Terima kasih, Gusti Putri. Imbas dari kejadian adanya genderuwo, kini Dewi Sekarwangi dilanda kekhawatiran, khawatir jika si Belibis adalah makhluk jelmaan sejenis dedemit yang menyamar dan sedang mempermainkan dirinya. Walau si Belibis sudah memberi penjelasan jika dia hanya sedang terkena kutukan dari penyihir, namun Dewi Sekarwangi tetap tidak mempercayai perkataannya tersebut, bahkan si Belibis juga segera diusir dari istana. Tapi Gusti... Pergi! Bagaimana mungkin Biung bisa betah di sini? Sementara bapakmu dengan istri mudanya itu selalu bermesraan di hadapan Biung. Boleh saya bicara sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan Biung? Terus terang, berita tentang hubungan Biung dengan Gramya. Apa yang kamu dengar? Terus terang, saya tidak tahan mendengarnya, Biung. Semua murid padepokan menggunjingkan Biung telah berselingkuh dengan Gramya. Jagat Dewa Batara. Fitnah apalagi yang harus saya terima?
Bahkan Paman Darpasyura sudah mengadukan Biung kepada Betara Ring Sedayu. Dia pembantu rumah kita. Mana mungkin Biung berselingkuh dengan orang yang derajatnya lebih rendah dari Biung sendiri. Memang dia begitu penuh perhatian terhadap nasib Biung, tapi tidak lebih dari itu. Tapi kata Paman Darpasyura, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Yung. Pamanmu dari dulu memang benci pada Biung, karena dia menginginkan Kakang Mahasyura mengawini saudara dari istri Darpasyura sendiri. Waktu Biung melahirkan kamu, dia yang repot karena Biung melahirkan seorang anak perempuan. Semenjak itu, ayahmu selalu mengatakan kalau dia ingin punya anak lelaki. Apa salah saya kalau bayi yang saya kandung adalah wanita? Saya bukan dewata yang menentukan kelahiran. Saya hanya mengandung benih ayahmu. Apa salah saya? Atas nama raja, Nyai kami tangkap. Apa salah saya? Nyai telah dituduh melakukan perselingkuhan. Bohong! Saya tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Nyai bisa menjawab semuanya di hadapan Adiyaksa. Jalan! Ayo. Biung! Jangan ikut campur, Nini. Kamu bisa dituduh melawan raja. Dan hukumannya, kamu akan dibuang ke Pulau Momonga. Dia Biung saya. Tuhan harus memberitahu bapak lebih dahulu sebelum membawa Biung. Sudah, Galuh. Ayahmu sudah tahu. Biungmu pantas menerima hukuman karena dia telah menyiramkan kotoran kepada Epokan Sukalu. Bohong! Paman telah memfitnah Biung. Biung, jangan pergi, Yung. Biar Galuh. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Dari dulu kamu memang belum puas memfitnah aku, Darpa. Bawa dia. Jalan. Ayo. Jalan. Ayo, jalan. Bawa lelaki Durjana itu kemari. Keadilan Gusti Betara akan menentukan apakah Nyai bersalah atau tidak. Sebab tuduhan Adiyaksa diperkuat saksi-saksi yang bisa dipercaya. Bawa. Jalan. Jalan. Biung. Biung. Mana bapak? Mana bapak? Ada apa lo? Biung mau dibawa ke Sedayu, Bopo. Dia dituduh telah berselingkuh. Bopo harus menolongnya. Apa pantas Bopo menyelamatkan istri yang telah berkhianat, menyeleweng? Mestinya Bopo yang menghukum Biungmu dan kendaknya. Dan menurut undang-undang, Bopo jugalah yang harus menikamkan keris ke jantung Gramia dan juga Biungmu. Kenapa tidak Bopo lakukan? Galuh. Kamu belum bisa untuk mengerti persoalan orang tua. Memang barangkali ini bukan kesalahan Biungmu semata.
Apa yang dilakukan oleh Biungmu mungkin juga adalah kesalahan Bopo yang selama ini tidak pernah mengunjungi biliknya. Tapi tidak berarti dia boleh mengkhianati hak Bopo sebagai seorang suami. Apa Bopo sudah menyelidiki dan menyaksikan sendiri perselingkuhan Biung? Saya sudah menanyakan langsung Bopo. Biung tidak melakukan apa-apa. Ini semua fitnah dari Paman Darpasyura. Apakah selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang, loh? Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan Biungmu dengan Gramya. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara Risedain supaya Biungmu bisa melakukan pembelaan.